Masih melempem di MU, Luis Saha beri masukan bagi Jadon Sancho. Legenda Manchester United, Luis Saha, telah menjelaskan bagaimana kegagalan Jadon Sancho dalam mencetak gol dapat mengancam kariernya di Old Trafford. Jadon Sancho menghadapi masa-masa sulit di Manchester United sejak bergabung pada tahun 2021. Dia bergabung dengan raksasa Premier League dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer sebesar 74 juta pound dengan status sebagai salah satu penyerang paling bersinar di Eropa. Namun, Sancho mengalami kesulitan di Man United dan tampil kurang baik di bawah arahan Erik ten Hag musim ini. Dia telah tampil 31 kali di seluruh kompetisi, mencetak 5 gol dan menyumbangkan 2 assist. Hal itu membuat jumlah golnya untuk klub menjadi 10 gol dan 5 assist dalam 69 penampilan. Pemain sayap asal Inggris ini terlihat kurang percaya diri sepanjang musim dan sempat dikirim ke Belanda untuk menjalani latihan individu selama 3 bulan pada jeda Piala Dunia 2022. Luis Saha belakangan memaparkan apa yang harus dilakukan Sancho untuk bisa mengembalikan kariernya ke jalur yang benar. Ia harus berjuang, ia harus memberikan lebih banyak, dan ia tahu itu. Ia seharusnya terluka dengan kritik terkait penampilannya, dan meskipun memiliki begitu banyak kualitas, mungkin masalah utamanya adalah terlalu memikirkan apa yang akan dilakukan oleh lawan, ujar Saha kepada Betfred. Pemain seperti Jadon membutuhkan arogansi untuk tampil dan menunjukkan kualitasnya, dan saya masih menjadi pendukung beratnya, dan tidak adil untuk menganggap bahwa ia tidak akan mulai mencetak banyak gol. Ia adalah pemain yang brilian, namun secara mental ia harus berhenti banyak berpikir. Ia harus percaya pada tubuhnya, pada kecepatannya dan pada rekan-rekan setimnya. Manchester United kian serius untuk datangkan wonderkid Benfica ini. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan kesengsem berat pada sosok Antonio Silva. Bek muda Benfica itu dilaporkan jadi salah satu target transfer penting MU di musim panas nanti. Setan Merah diketahui akan belanja besar di musim panas nanti. Erik ten Hag membutuhkan sejumlah pemain baru agar timnya bisa lebih perkasa di musim depan. Salah satu sektor yang jadi perhatian Erik ten Hag adalah sektor bek tengah. Di musim panas nanti mereka berpotensi ditinggal Harry Maguire sehingga ia butuh pengganti yang sepadan. Ekrem Konur melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Portugal. Setan Merah dikonfirmasi tertarik untuk meminang Antonio Silva dari Benfica. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United menjadikan Silva sebagai bek tengah impian mereka di musim panas nanti. Sang bek masih berusia 19 tahun. Namun ia menunjukkan penampilan yang sangat apik di lini pertahanan Benfica. MU percaya bek timnas Portugal ini bakal jadi bek top di masa depan. Jadi mereka ingin mengamankan jasanya di musim panas nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal menemukan kesulitan yang besar untuk mendapatkan jasa Silva. Ini disebabkan sang bek baru saja menekan kontrak baru di Benfica. Kontrak itu membuatnya masih membela Las Águilas hingga tahun 2027 mendatang. Benfica juga dikabarkan ogah berpisah dengan Silva. Jadi kans MU untuk mendapatkan jasa sang bek di musim panas nanti cukup kecil. Laporan Ekrem Konur juga mengonfirmasi bahwa MU punya banyak pesaing untuk mendapatkan jasa Silva. Ada Real Madrid, PSG, Liverpool, Juventus dan Napoli yang juga berminat untuk mengamankan jasa bek 19 tahun tersebut. Bintang Brighton Alexis McAllister mendekat ke Manchester United. Pemain berdarah Republik Irlandia itu juga diinginkan dua klub elit lainnya, Juventus dan Liverpool. Manchester United dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan agen gelandang Brighton, Alexis McAllister. McAllister tergabung dalam skuad Argentina yang memenangkan Piala Dunia 2022. Pemain berusia 24 tahun itu juga tampil reguler bersama Brighton yang memburu zona Eropa. Seperti dilansir The Mail, Erik ten Hag melihat McAllister sebagai gelandang yang dapat menambah penguasaan bola dan kreativitas di lini tengah United. Kontrak McAllister di Brighton masih tersisa hingga Juni tahun 2025. Tapi, pihak klub dilaporkan rela melepasnya tidak kurang dari 50 juta pound. Setan Merah mungkin harus menunggu sampai pengambil alihan klub selesai sebelum mereka tahu budget yang dianggarkan untuk biaya transfer musim panas mendatang.
finish di zona Liga Champions bakal memuluskan langkah Man United untuk merekrut McAllister dan pemain lain. Kini, Marcus Rashford DKK, menempati urutan keempat dengan keunggulan 5 poin atas Aston Villa di ranking kelima plus 3 pertandingan di tangan. Terdekat, United akan menghadapi Tottenham Hotspur pada pekan ke-33 Liga Premier Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Jumat 28/4 dini hari WIB. Manchester United segera sepakati perpanjangan kontrak dengan David De Gea. Manchester United terus berusaha untuk membangun skuad mereka dalam jangka panjang. Aktivitas transfer yang terjadi pada musim panas 2022 memberi dampak signifikan. Skuad asuhan Erik ten Hag itu sukses menanjak ke posisi 4 besar Liga Inggris dan menjuarai Piala Liga. MU juga sukses mencapai babak final Piala FA dan akan berhadapan dengan Man City di Wembley Stadium. Man United memiliki kesempatan mengadang ambisi City meraih 3 titel pada musim 2022/23. Seiring dengan berjalannya waktu, masa depan dari beberapa pemain kunci di skuad mereka juga mendapat sorotan. David De Gea menjadi salah satu pemain Manchester United yang masa depannya disorot. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang itu memiliki kontrak hingga akhir musim 2022/23. Laporan dari 90min menyatakan bahwa pihak De Gea dan Man United akan segera mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Erik ten Hag selaku manajer menegaskan bahwa De Gea masih dapat diandalkan di bawah mistar gawang. Pernyataan ten Hag memberi angin segar bagi De Gea dan perwakilannya, mengingat terdapat banyak kabar yang menyatakan bahwa pihak klub sudah berusaha mencari pengganti jangka panjang bagi pemain asal Spanyol tersebut. Manajemen Manchester United memiliki opsi perpanjangan 1 tahun dalam kontrak De Gea. Tetapi pihak klub ingin De Gea menyepakati perpanjangan kontrak dengan nilai gaji yang lebih rendah. De Gea saat ini mendapat gaji £375.000 per pekan. Pihak klub ingin memperbaiki struktur gaji di skuad senior mereka. De Gea disebut sudah menyepakati tawaran perpanjangan kontrak dengan nilai gaji yang lebih rendah. Pengumuman dari perpanjangan kontrak tersebut dapat disampaikan jelang akhir musim.